Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi di dapur ini. Hari ini saya akan membuat soto daging bumbu instan. Jadi membuatnya cepat, mudah, dan simpel. Bahan-bahannya 300 gram daging. Ini sudah direbus dan sudah saya potong-potong ya Bunda. Daun bawang, daun bawang pre 2 batang, daun seledri secukupnya, ini daun jeruk 3 helai, 2 buah bumbu instan. Seperti ini ya Bunda, bumbu instannya. Ini banyak sekali dapat di pasar. Garam kita potong daun pre-nya sama daun seledri-nya. Kita potong dulu. Ini Bunda, rebusan tadi dagingnya ya Bunda. Ini sudah mendidih. Masukkan daging yang sudah direbus. Sudah dipotong-potong, masukkan. Daun jeruk, ini sotonya dimasukkan. Kalau bumbu instan ini rasanya juga enak nih. Tambahkan daun kre dan daun seledri. Tambahkan gula 1/2 sendok makan. Tambahkan garam 1/2 sendok makan. Penyedap rasa secukupnya. Ini Bunda, tadi dagingnya sudah direbus dan dicuk. Ini cuma memasukkan bumbu-bumbunya saja ya Bunda. Ini sudah matang, kita siap dijantan. Ini sudah matang ya Bunda, cepat sekali ya mudah. Seperti ini Bunda, mantap ini. Ini Bunda menu saya hari ini, soto daging bumbu instan. Caranya mudah, cepat, dan praktis. Jangan lupa subscribe ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum.